Okey, assalamualaikum pada semua. Okey, kita berjumpa lagi dalam program kita Selagi Boleh Kayuh. Hari ni kita bertuah sekali sebab apa? Kita bersama dengan seorang yang legend lah, Abang Abius. Yeah. Okey, Abang Abi, kita nak sembang-sembang santai aje. Kita nak tahu jugalah siapa nama sebenar Abang Abi ni. Hai. Nama sebenar, okeylah. Nama sebenar saya sebenarnya Muhammad Yunus bin Abdul Rashid. Tapi orang kampung lah kan, orang Negeri Sembilan panggil Junuih-Junuih je. Junuih? Junuih. Dan Abius tu sebenarnya dapat apabila saya dah berkecimpung dalam ni awal-awal dulu. Nama Abius ni dibagi oleh seorang seniman lama dulu, saing dengan P. Ramlee tu, Ali Fiji. Ali Fiji, okey, kenal. Ali Fiji tu, waktu tu saya ada masuk dalam dia punya ni lah, maknanya Akademi Seni Lakon dia. Di Jalan Ipoh waktu tu, tahun 83-84 itulah. Jadi dia lah bagi, kononnya orang dulu ni, satu nama tu boleh bawa naik lah kan. Jadi AB lah. AB tu, sebenarnya saya sendiri pun tak tahu apa makna dia. Tapi Yus tu, Yunus lah. Memang itulah. Jadi macam mana detik permulaan Abang menapakkan diri dalam industri seni lah? Sekolah bagus sangat. Jadi bila sekolah bagus sangat tu, maknanya pelajaran bagus lah. Yelah, yelah. Jadi bila pelajaran bagus, bermulanya saya dulu sekolah rendah, sekolah kebangsaan Padang Lebar. Okay. Lepas tu pergi tingkatan 3-4, sekolah Batu Kiki. Disebabkan perangai pun bagus apa semua. Jadi pindah ke sekolah vocational 4 dengan 5, sekolah vocational Seremban. Sekolah vocational Seremban ni tahu yelah kan, yang sebenarnya tak ada minat pun untuk sekolah tu. Sebab itu terpaksa dah tak ada sekolah nak terima lagi. Sekolah vocational ya yang boleh terima. Jadi sekolah vocational dia kemahiran kan. Jadi pilih sekolah vocational. Bila dah belajar di sekolah vocational ya, kita tak ada minat kan. Tak ada minat, jadi kita belajar pun ala kadar, menghabiskan masa, nak jaga hati orang tua lah kononnya kan. Habis sekolah vocational, sijil pun tak dapat. Sebab kalau saya ambil sijil pun tak guna. Sebab dekat sijil tu perangai kurang baik. Pelajaran tak baik. Jadi tak ambil lah sijil tu. Jadi bila tak ambil tu dah tak ada arah sebenarnya kan. Jadi tak tahu pun berbakat. Jadi 83 ujung saya pun terus ke Kuala Lumpur, tempang rumah kakak saya dekat. Kakak saya duduk di Segambut Dalam masa tu. Tempang lah dia. Tempang dia. Jadi saya bekerja kilang bakar bata dekat Sentul. Sekarang ni dah jadi apartment dah. Oh, dekat situ? Kilang bakar bata. Jadi pagi-pagi pergilah. Pergi pakai baju macam orang kerja ofis sebab dia office hour. Sampai sana tukar baju apa semua. Tolak bata masuk susun dalam sabak dia nak bakar tu kan. Bakar. Petang balik gaji sehari RM10. Masa tu baru kenal disco. Jadi ambil RM10 tu. Malam pergi habiskan kat disco. Besok pergi lagi apa, tinggalkan duit sama tambang bah mini masa tu 50 sen ya bah mini kan. Pergi ambil RM10 habis dekat disco. Macam itulah. Hari-hari itu, lepas tu kawan cakap ada satu kerja, kata dia dekat Bukit Bintang. Bukit Bintang Plaza masa tu tingkat 2, Zack Restaurant nama dia. Jadi di Zack Restaurant ni banyaklah pelakon-pelakon datang situ, make up artist. Dia selalu tengok, teruja kan. Satu hari tu ada make up artist. Dia adik-adik lah. Tanya dia, macam mana apa? Dia kata pergi uji bakat. Oh ya ke? Saya tak tahulah, saya ada bakat kan. Cuba pergi uji bakat tu tak lulus. Tetapi di situ ada seniman Ali PG. Jadi dia tengok saya, dia tengok. Dia mungkin pada dia nampak bakat saya kan. Dia kata kalau ada masa datang ke pejabat saya, dia bagilah kad. Dan saya pun pergi ke pejabat dia. Hari lain tu lah pergi ke pejabat dia. Dia kata dia ada buat Akademi Seni Lakon. Mengajar lakonan apa semua ni lah. Saya nak masuk, nak kena bayar yuran. Sedangkan saya tak ada duit waktu tu kan, tak ada kerja. Yalah, gaji RM10. Gaji RM10. Lepas tu dia kata, apa kebolehan awak? Saya kata saya boleh bersilat lah. Kalau macam tu, dia kata awak tiap-tiap minggu, hujung minggu ajar budak-budak ni bersilat, dia kata. Saya bagi awak percuma yang belajar. Tidur dalam pejabat tu. Cuma pagi-pagi saya kena vacuum kapet. Bermakna sambil bekerja, bermakna jaga rumah. Tapi kerja tak ada gaji lah. Gaji dia kira belajar free lah. Jadi vacuum pejabat, tidur pun letak kata suak khabar masa tu. Masa tu memang teruk lah. Sebab apa? Nak katakan teruk, duit memang tak ada.
Jadi masa tu adalah girlfriend main-main kan. Tapi tak usah sebut nama lah. Sebab ramai yang tahu tu pun. Jadi dia ni lah bagi bagi dia punya gantai. Gantai emas dia tu, lepas tu bawah tu ada kedai mamak. Jadi kita letakkan gantai tu, boleh ambil nasi lemak satu, air satu. Gantai emas letak? Letak gantai emas kecil lah. Lepas tu nanti ada duit, tebus bayar tu, ambil balik gantai. Tak payah pergi pajak lah. Macam tu lah. Pajak kat mamak tu. Sampai kesudahnya tak boleh nak bayar. Burn lah gantai tu. Allahuakbar. Terus clash dengan awet ni lah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi masa tu arwah Ali Fiji dia nampak bakat abang daripada segi bukan lakonan lah, tapi daripada persilatan. Persilatan. Tapi bila di train lakonan, rupanya ada bakat. Okey. Jadi pun dia cubalah. Cuba waktu tu drama-drama pentas lah. Drama pentas, main drama pentas. Semua drama yang bersilat-silat dia lah. Yalah. Ketika tu. Sampailah satu ketika nak dijadikan cerita arwah M. Osman. Inilah mulanya saya ke TV. Arwah M. Osman, dia nak buat satu cerita pendekar, tajuk dia Bujang Permai. Bujang Permai tu, itulah drama pertama sekali saya megang watak hero. Bermakna dia masa dengan arwah Ali Fiji tu tak ada berlakon dalam drama TV apa lagi. Tak ada. Dia macam teater lah apa sebenarnya. Teater bangsawan gitu kan. Lepas tu M. Osman cari pelakon, arwah M. Osman cari pelakon untuk watak hero. Jadi Bujang Permai ni. Dia orang cik jumpa saya kan. Kenapa saya boleh jadi hero ketika tu? Itulah sebab hero dia nak kan hitam. Memang cerita tu hero dia ni lahir kena sumpah dekat gagak. Itu yang dah macam cerita Dayang Senandung kan? Tapi tak sampai jadi. Tak sampai lah. Jadi saya pun dipilih lah jadi hero dalam Bujang Permai tu. Lama dah ni. Itulah bermulanya saya ke filem, ke drama. Waktu tu drama tapi shoot on film. Itu zaman tu. Masa tahun bila tu bang? Tahun 84, 84 lah sebab drama swasta belum ada lagi masa tu. Drama swasta tahun 85 kan. Tu bermula dia abang masuk dalam industri berlakon. Macam itulah. Jadi bila dah berlakon dalam cerita tu, abang dapat tawaran lepas pada tu banyak. Lepas pada tu banyaklah tawaran supporting, tapi semua cerita-cerita pendekar, cerita moden pun ada, tapi saya banyak watak-watak jahat. Muka pun handsome. Jadi kena watak-watak jahat lah. Yalah, macam kita tengok pun kalau yang masih ingat lagi tu, kita tengok dalam Keris Hitam Bersepuh Mah. Tu dah kemudian tu lah dah 93 dah tu. Ni masa 80-an lagi. Jadi masa 80-an tu, satu yang saya betul terkesan dengan watak-watak jahat ni, apabila saya pergi syuting di Botol, Kampung Raisuddin Hamzah, Raisuddin pengarah. Jadi satu rumah tu naik kat rumah tu, pakcik tu, isteri dia, lepas tu anak dia, ada lelaki-lelaki. Jadi hati-hati semua naik bersalam. Saya pun naik bersalam. Salam dengan pakcik tu, dengan makcik tu. Bila anak lelaki dia dah salam dengan orang lain, bila sampai kat saya, dia pusing, dia terbelah. Saya pun terasa, kenapa dia ni tak nak salam dengan aku kan? Lepas tu, aku pun macam mana? Nak cakap buat tak tahulah pasal, tapi apa salah aku lah, gitulah kan. Tapi malulah kita sebab kita waktu tu mana ada hotel. Betul. Semua pelakon tidur di rumah orang. Yalah. Kan, sewa rumah orang. Jadi tak, rupanya dah 2-3 hari duduk kat situ, baru budak tu datang perlahan-lahan. Dia kata, minta maaf bang, saya sebenarnya benci tengok abang berlakon dalam cerita jadi jahat. Patutlah kau tak nak bersalam. Tapi bila abang dah 2-3 hari tengok sini, saya tengok abang ni okey, baik. Tak macam dalam filem, dia kata. Bermakna terkesan lah tu. Terkesan lah tu. Alhamdulillah. Kita dah tahu zaman pendekar tu, memang kita nampak banyak pendekar abang berlakon. Dan semua tahu. Jadi macam mana abang twist daripada cerita-cerita pendekar tu, abang twist ke komedi pula tu? Dia okey tahun tahun 93 saya berlakon Keris Hitam Bersepuh Emas. Keris Hitam Bersepuh Emas ni habis saja tu buat satu cerita lagi, Lanun Bebal. Habis saja cerita Lanun Bebal tu, saya mula diserang jantung, sakit jantung. Sakit jantung. Jadi bila dah diserang sakit jantung tu, saya dah mula tak boleh berlakon yang berat-berat. Tak boleh berlakon berat-berat semua kan. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa kan. Walau tak boleh berlakon tu, rupanya saya ni ada bakat komedi. Tapi saya pun tak tahu kan. Orang yang mula-mula sekali yang dapat kesan bakat komedi saya, anak kepada arwah Haji Osman. Abang Ajis. Haji Osman. Okay. Tapi kita orang panggil dia Alung. Yalah. Cerita tu, tajuk dia, drama komedi tu, Alamak Kahwinkan Aku.
Dia kata, ni B, kau apa berlakon ni cerita komedi, Alamak Kawin Kaku. Alamak, Long cakap kena, saya mana pandai komedi, Long. Dia kata, kau dengar eh cakap aku, ikut eh cakap aku, kata. Lepas tu, okey lah, cubalah kan. Ambil je lah. Alhamdulillah, berjaya pula kan. Berjaya watak-watak tu lah. Lepas tu, ketika drama tu keluar, seorang pengarah lama, Arnuah Di Jamil, anak arwah Jamil Sulung. Arwah Jamil Sulung. Dia pula nampak, dia bawa pula saya dalam cerita Gaduh-Gaduh, ingat? Oh, Gaduh-Gaduh saya ingat. Yang skes-skes kan. Dengan, kalau tak salah, dengan abang arwah abang Harun Salim Baci. AB Saipul. Ya, ya. Tapi AB Saipul belum arwah lah. Ya lah, tak tahu. Bermula daripada situ. Lepas pada tu senyap. Saya main drama biasa balik lah. Tapi tak ada yang terlalu heavy lah. Tak ada bersilat, fighting ke apa, tak ada lah. Main drama biasa. Drama-drama biasa. Sehinggalah satu ketika senario. Senario, pian penerbit senario, panggil untuk berlakon dalam senario. Jadi saya pun pergi berlakon senario. Di situlah yang betul-betul komedi saya menyerlah. Dan bermulanya era komedi saya di situlah. Bermula daripada senario. Oh, bermakna masa dengan abang Alung dengan arwah Di Jamil tu masih sikit-sikit lah. Saya juga pernah jadi kru. Serius kah? Betul. Siti Nakiah 2 tu saya pegang boom waktu tu. Ketika saya jadi kru tu, kameraman Amir Khan, dia pernah juga jadi Amir Khan pelakon Hindustan. Bukan, Amir Khan ni abang kepada Azmi komposer tu. Abang dia. Dan dia juga pernah mengarah. Okey, Amir. Lepas tu Aziz Syed Mosman waktu tu jaga sound. Saya pegang boom. Lepas pada tu saya pula pernah jaga sound. Jadi sound waktu tu kita Nagra, pakai Nagra. Yang empat segi ini tu kan. Operate Nagra. Bermakna bukan saja daripada, bermakna semua dah rasa lah. Semua dah rasa. Saya pernah jadi ketua orang, kalau Nusyah panggil PU. PU. Pimpinan umum ni. Ya, dia buat air. Kalau sini panggil Andy lah. Production manager. Pernah jadi. Mengarah pun pernah. Mengarah pun pernah. Jadi selain pada bakat lakonan, selain daripada kita tengok pendekar bakat lakonan, ada juga ramai yang tak tahu sebenarnya abang juga ada bakat seni kan, bakat melukis. Melukis tu kira ada cakap macam mana, itu masa lapang bila saya stres saya melukis. Kadang-kadang tak stres melukis jadi stres. Dan saya melukis tu pernah dulu saya melukis Suim kan. Saya ambil gambar Suim, saya lukis gambar Suim jadi Indian. Kenal, awak kenal ni tak? Kau kenal Wan Gega? Iyalah, Wan Gega lawak solo. Lawak solo tu sebulan tak cakap pasal dengan aku. Kata sebab apa? Dia suruh lukis gambar dia, aku cakap jangan, aku tak boleh orang minta. Kalau orang apa ni order, aku memang tak boleh buat. Melainkan aku nak buat sendiri. Tak apa bang, buatlah, buat. Dia bagi gambar, sebulan tak cakap dengan aku. Aku buat gambar dia jadi muka Irahim. Sebulan tak nak, dia kata aku main-mainkan dia. Tapi okeylah seniman tu. Itulah dia, tapi dia tak boleh terima. Sebab dia kata dia lagi handsome daripada Irahim. Saya baru nak cakap patutnya dia bersyukur Irahim tu handsome daripada dia. Itulah pasal. Aduh, pening lah. Kita tahulah, okey tu kita dah tahu sebab sikit pasal seni abang. Setiap artis ni dia ada zaman kegemilangan dia, zaman kejatuhan. Kita tak nak cerita pasal zaman kejatuhan abang apa semua. Saya nak tahu masa abang di puncak, apa yang abang rasa dan apa yang abang dapat masa tu. Saya ni nak dikatakan berada di puncak sangat pun tak ada jugalah kan. Biasa-biasa je lah kan. Tapi pernah sampai ke tahap dapat anugerah pelakon komedi lelaki terbaik, anugerah Seri Angkasa 2010. Itulah waktu yang saya rasa paling puncak lah. Tapi biasa je, sebab saya menganggap sebenarnya lakonan ni atau seni ni macam orang lain juga. Kita macam orang lain, cuma beza kerja. Macam saya, kerja saya berlakon, lawak, macam dia orang tu kerja dia apa, kerja polis, kerja apa kan. Tapi tuntutan hidup sama. Sama je. Dia orang nak makan, saya nak makan. Sama. Ada kalanya dia orang sedih, saya pun sedih. Ada sedih, sakit, ada sakit. Itulah. Jadi masa kita tahulah abang sejak kebelakangan ni kurang sihat. Mungkin abang dapat juga tawaran untuk berlakon, tapi abang tak upaya untuk buat macam dulu lah. Mungkin kederat tak ni
Jadi macam mana yang abang harapkan daripada dia? Memang ya, sebenarnya saya diuji sakit ataupun saya sebenarnya hidup daripada daripada umur saya 20-an, saya dah hidup dengan penyakit. Bukan hidup dengan sakit tapi hidup bersama penyakit. Sebab awal-awal saya dah ada penyakit macam mana, dah ada tapi maintain sehinggalah sampai ke penyakit-penyakit yang lebih heboh, kata orang, sampai saya bypass belah jantung tahun 98, maknanya dah 20 tahun lebih. Lepas tu datang pula sakit buah pinggang bocor lah apa semua. Sebenarnya saya tak kisah pun beritahu saya penyakit apa, semua orang dah tahu dah. Lagipun saya mengharapkan apabila saya bercakap ni, dia boleh jadi pengajaran pada orang lain yang sihat supaya jaga kesihatan. Betul tu abang. Bukan kata orang yang sihat sekarang ni tak akan sihat selama-lamanya kan. Betul lah tu. Macam sekarang ni abang, kita tengok macam kurang ambil sangat yang berat-berat apa semua kan. Jadi abang ambil yang benda-benda yang ringan-ringan, mungkin shoot dalam studio je ke. Sebenarnya memang macam itulah. Apabila saya diuji dengan sakit buah pinggang bocor, jadi saya 2 tahun saya terlantar. Saya tak dapat syuting, tak dapat buat syuting apa semua. Jadi lepas tu apabila saya sihat, syukur alhamdulillah saya balik daripada umrah, saya sihat walaupun tidak sepenuhnya, tapi bolehlah buat-buat kerja macam kalau syuting-syuting dalam studio kan. Kalau luar-luar ni saya masih belum berani lagi lah, sebab condition tu belum betul-betul lagi lah kan. Tapi syukur alhamdulillah atas doa semua orang dan atas izin Allah, bolehlah buat kerja kan. Tapi macam kita tahu, golongan-golongan artis ni dia orang ni memang caring untuk semua kawan-kawan artis juga. Dia orang banyak juga yang rasa mungkin nak bagi sumbangan ke abang apa semua. Ada abang dapat sumbangan ke macam ni? Sebenarnya memang ada. Saya sebenarnya bersyukur ya. Saya punya adik-beradik, keluarga ya, dan juga kawan-kawan, walaupun saya berada di atas, dia orang tetap bersama dengan saya. Saya ada kat bawah pun jatuh, dia orang tetap berada dengan saya kan, tetap bagi sokongan, terutama sekali keluarga saya dan kawan-kawan. Kawan-kawan pun banyak membantu. Kawan-kawan ya, sesama berlakon ni yang di luar ya, saudara-saudara semua, alhamdulillah lah, banyak membantu, beri bantuan kepada saya ketika saya dalam keadaan sakit tu lagilah. Macam-macam cara lah. Doa pun pada saya satu bantuan lah kan. Tetapi apa yang penting bagi saya sebenarnya, kalau dia orang mungkin orang yang simpati dengan saya ramai, mungkin saya boleh buat collection minta derma. Dan orang Malaysia ni sebenarnya orang yang prihatin sangat-sangat. Kalau kita bercakap sikit sekejap ya, untuk kumpul 100,000 ke 50,000-60,000 ni sekejap je. Betul. Apalagilah kalau dia meminati kita. Dia akan sanggup keluar. Tetapi sebenarnya adakah selepas dapat bantuan, taruhlah 100,000, habis 100,000 tu adakah dia orang nak bagi lagi? Dan kalau dia orang nak bagi, adakah kita sanggup? Mungkin dia orang boleh bagi lagi. Yalah. Tapi adakah kita sanggup nak terima atau makan dengan hasil macam tu ya? Yang paling penting bagi saya nak kerja. Sebab bagi saya kerja. Ni orang-orang yang apalah, maksud saya yang ada kuasa lah kan, bagi saya kerja. Jadi saya boleh dapat sumber keuangan daripada kerja saya, daripada titik peluh saya sendiri kan. Tapi kerja-kerja yang bersesuaian dengan saya lah. Kalau macam dulu saya dah tak larat dah kan. Itulah. Kalau misal kata bagi saya bantuan keuangan, bukan saya sombong. Saya tak sombong. Saya berterima kasih banyak-banyak. Tapi itulah dia, takkan selesai masalah. Melainkan bagi saya kerja, saya pun rasa sedap menggunakan hasil gaji, titik peluh saya sendiri kan. Daripada kita ambil kesempatan di atas sakit kita, kadang-kadang sakit kita tu dah boleh kita bergerak dah. Iyalah. Tapi kita masih lagi mengharapkan bantuan orang kan. Jadi saya kalau boleh tak nak lah macam tu kan. Okay, kita dah pun tahu sebab sikit lah pasal hidup abang, pasal permulaan seni abang dalam industri ni. Jadi mungkin abang ada kata-kata semangat untuk mereka yang di luar sana, walaupun dia orang ni bukan dalam bidang seni, kata-kata semangat untuk dia orang ni
meneruskan kehidupan dan juga menjadi satu inspirasi untuk dia orang meneruskan cita-cita ke? Okay, saya sebenarnya bersyukur kalau saya dijadikan kata orang contoh, contoh kepada apa sajalah. Jadi tak ada masalah jadikan pengalaman saya ni satu contoh untuk diorang yang belum menghadapi benda-benda yang macam ni kan. Contohnya, kita artis ni kebanyakannya, kita bukannya ada gaji tetap. Kita tak berpencen. Kalau dapat duit tu, ketika tu banyak, memang banyak. Tapi zaman kita tak ada tu, duit inilah yang nak kita gunakan. Jadi kalau masa masih lagi kita layak untuk jadi, untuk apa kata orang, insurans, ambillah insurans. Ini pengalaman saya. Sebab saya tak ada insurans. Oh. Bila saya tak ada insurans, dia amat bermasalah. Bagi hati-hati dan juga orang yang bekerja sendiri, mungkin boleh ambil pakai SO. Kan? Itu yang termurah, insurans. Jadi kalau tidak, nanti dia akan jadi macam saya. Apabila sakit, tak ada cover. Untuk kita, bila kita sakit terlantar macam 2 tahun, tu, kita tak ada income masuk. Jadi apa yang ada, habis. Habis semua. Zero balik. Kita tak menyesal lah kan. Betul lah. Cuma ingat, itu kata orang supaya langkah kawan-kawan lain ingat. Kalau Allah nak tarik, tak lama mana. Saya dalam masa setahun, 4 biji kereta habis, 3 biji kedai habis, duit dalam bank semua habis. Dalam masa setahun. Sekejap je bang. Sekejap je. Saya kumpulkan benda tu 15 tahun. Sekejap. Setahun je. Run up. Jadi jangan ingat, jangan kita rasa bila kita ada duit banyak, kita ada job banyak, apa semua kan, kita tak jatuh ni. Tak, jangan. Sampai masa kalau dia nak ambil, ambil juga. Ambil, itu setahun. Ada orang tu dalam masa sehari pun dah habis semua. Yalah. Tu. Jadi kita kena ingat. Okey, ni soalan yang terakhir mungkin. Saya rasa ramai yang kat luar sana pun memang nak tanya soalan ni. Saya pun kadang-kadang ada bila dia orang tahu saya kawan dengan abang, dia orang pun tanya, kenapa abang AB tak kahwin sampai sekarang? Kalau soalan tu saya balik. Jangan. Jawab dulu. Jawab dulu. Saya bukan tak nak jawab. Oh ya. Yeah. Tapi boleh saya jawab. Oh, boleh. Cuma pertama sekali, menyesal tak? Menyesal. Dengan jawapan saya. Yang keduanya, percaya atau tidak? sebab ini saya tak pernah cerita lagi. Oh ya. Yeah. Kenapa? Selalu mengelak-ngelak lah gitu kan. Okey lah, nak tahu juga ni. Nak tahu juga, abang mesti ada sebab tersendiri kenapa tak kahwin ni kan. Pelik tu, orang nak tahu. Bukan sebab tak laku. Yelah. Ini nak beritahu dulu. Bukan sebab tak laku, bukan sebab tak handsome. Saya rasa saya orang yang paling handsome dalam dunia. Betul. Bukan cakap lelawak. Okay. Memang saya terasa. Saya confident berjalan. Itu sebab saya tahu saya handsome. Okey. Bukan sebab tak handsome, bukan tak laku. Jadi sebabnya? Sebabnya kadang-kadang nak kata apa, bukan sebab nak kata sebab kecewa juga. Tetapi kadang-kadang rupanya percintaan ini juga ada birokrasi. Bukan kerja je. Percintaan pun ada birokrasi. Saya tak tahulah, percaya tidak. Pertama sekali saya sampai Kuala Lumpur, saya berkenalan dengan seorang wanita. Ini best ni. Okey. Nama dia tak usah sebut lah. Dia orang Kelang. Orang Pandamaran. Jadi saya berkawan-berkawan, mak dia pun saya dah panggil mak. Dah panggil mak apa semua, memang apalah. Kono-kononnya nak jadi menantu lah. Tapi ada satu ayat. Sewaktu saya bergeria apa, suka dengan dia, dan dia ada satu ayat dia beritahu saya. Dia kata apa? Dia kata dia boleh terima. Boleh terima saya lah. Tapi andai kata boyfriend lama dia sebelum ni dah ada boyfriend, tapi clash. Kalau boyfriend dia datang balik, dia terpaksa terima boyfriend dia. Ini boleh menceritakan pergaduan. Tetapi standard lah. Hero. Kita yakinnya kau takkan datang baliknya, kau dah dapat orang lain kan. Lepas tu pula kita yakinnya, kalau nak bandingkan aku dengan kau, aku menatang kau macam minyak yang penuh. Mungkin lelaki sebelum ni tak tatang kau macam tu. Aku dengan perempuan lebihnya kan. Itu dikatakan penyakit angau. Itu memang angau pun. Kawan-kawan dia, satu hari saya pergi ke rumah dia. Sebelum ni dah berjalan, genting lah, bawa satu family, macam ni apa, pemandu pelancong lah. Bawa sewa van, kereta tak ada, sewa van
pergi Genting buat family dia semua. Oh, dah confident betul lah. Mesti boleh kahwinnya dengan dia. Lepas tu, satu hari saya pergi rumah dia, dia tak ada. Kat rumah. Mak dia cakap. Dia kata, dia ni keluar tadi. Tapi mak dia tak cakap dengan siapa. Tapi, dia ni tahu yang saya nak pergi rumah dia. Okay. Hari tu, kenapa dia keluar? Satu benda dah. Kenapa dia keluar? Lepas tu, kita segan lah tanya kat mak dia keluar dengan siapa kan. Okay, tak apalah, balik lah. Balik. Lepas pada tu, dua hari lepas tu, dia pula datang ke Kuala Lumpur. Daripada Kelang, datang ke Kuala Lumpur. Lepas tu, dia beritahu. Dia kata, bang, dia kata, tak payah datang berjumpa dia lah. Kata, kenapa? Dia kata, tak ada apa. Dia kata, sekarang ni, dia kata, kurang mood sikit lah. Dia kata, dia kata, tak apa. Kira mengelak lah. Ngelak. Okey lah. Okey, tak apa. Bila dia dah balik, hati ni nak tahu ya kenapa. Lepas tu satu hari, saya pergi. Lebih kurang dalam 2-3 hari lepas tu, saya pergi ke rumah dia. Lepas tu saya tanya. Dia kata, kan dah cakap, dah tak payah datang rumah. Tak, aku sebenarnya nak tahu ya. Kau bagi aku sebab kenapa aku tak boleh dah jumpa kau. Itu je. Dia kata, ni abang, dia kata, jom kita keluar. Saya hantar sampai Kelang. Daripada Penamaran kan ke Kelang kan? Yelah. Kata saya hantar sampai Kelang. Dia kata, naik bas lah waktu tu. Hantar sampai Kelang. Dia kata, kat Kelang kita cakap, ni tak best lah mak ayah dia. Okay. Sampai kat Pekan Kelang, waktu tu lebih kurang dalam pukul 9 malam lah. Lepas tu petang mana, lepas tu 9 malam. Di bus stand Kelang sana, bukan bus stand Kelang Kuala Lumpur, ni bus stand di Kelang sana. Dia kata, dia cerita lah. Yang dia ni, boyfriend dia pernah cakap dengan saya dulu kan, kalau boyfriend dia ni datang balik, dia terpaksa terima. Boyfriend dia datang dan nak cakap, nak pinang dia. Tu dia terima. Lepas tu dia kata, minta maaf lah, sampai di sini saja. Dia pun naik bas balik. Bermula daripada situ, kau tahu, aku berjalan kaki daripada Kelang sampai ke Kuala Lumpur. Dekat nak subuh baru sampai. Lalu tu, aku cakap kau gelak. Tu aku cakap percaya ke tak percaya. Daripada Kelang. Daripada Kelang. Aku jalan kaki. Sebelum Hermantino jalan kaki, aku dah jalan kaki dulu tu. Daripada Kelang. Aku jalan kaki sampailah ke apa? Ke KL. Ke Kuala Lumpur. Kenapa tak naik bas? Geramnya besar. Geram. Tak terasa penat. Tak terasa penat. Geram aku tu kan jalan. Sampai terciptalah satu puisi. Daripada Kelang sampai situ. Aku ingat ke puisi tu sampai ke Kuala Lumpur. Boleh ingat ke? Boleh. Ingat tu. Di dalam kegelapan jiwa nan membuta, di antara heningnya sekeping hati dan perasaan kau datang. Kau pancarkan seutas cahaya penebus sukma, kau berikan sebekas harapan masa depan. Bersama langkah-langkah gongtai, aku terpasung di bungkahanmu yang dalam. Senyummu merona pada kedamaian, damai yang memanjang, di matamu terpancar ketulusan dan kasih sayang. Tetapi seandainya kau tega melihat aku selamanya haus dan tak bersimpuh di pangkuan kasih sayangmu, persis melintas air di daun keladi, kandas karam tak ketepian. Sampai Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur dekat daya bumi. Tak balik aku mah. Aku cakap aku gelap. 3 hari pula aku berjalan. Pusing Kuala Lumpur. Kat daya bumi tu? Kat daya bumi. Padil Dani pelakon tu, kalau dia ingat lagi kau tanya, dia lah mencari aku. Baliklah. Itu nampak kehebatan Fras bercinta tu. Allahuakbar. Aku tak kesal sebenarnya, tapi geram. Aku tak Fras. Aku jalan tu bukan Fras. Geram. Geram. Tapi geram kat siapa tu aku tak tahu. Kat dia aku ke, geram kat dia ke, geram kat boyfriend dia ke. Aku tak tahu. Tak tahu siapa yang aku nak salahkan. Sehinggalah. Lepas tu aku pun balik ke rumah atas pujuk kawan-kawan. Balik ke rumah, aku cakap dengan kawan tempat aku duduk, aku nak keluar. Aku pergi ke Pulau Kapas. Dua minggu aku nak pergi. Tenangkan fikiran lah. Aku pergi ke Pulau Kapas 2 minggu. Kebetulan ada ayah angkat kat sana. Ayahku nama dia. Pergi kat sana duduk dekat chalet dia 2 minggu sampai aku dah boleh tenang, baru aku balik Kuala Lumpur. Jadi takkan pasal Fras kali bercinta tu menyebabkan abang tak kahwin sampai sekarang? Dia bukan Fras, geram. Geram tu? Bukanlah sebab tu je, ada lagi. Ada lagi?
Banyak lagi sebenarnya cerita dia. Ha. Itu satu baru. Nah, satu baru. Oh, okay. Ha. Tapi yang paling menyebabkan aku malas nak kahwin, girlfriend aku sebenarnya semua bawah-bawah umur pada aku. Yalah, muda-muda lah. Ha, bila ngorat sama umur dengan aku, dia tak layan. Oh. Ha, semua main belah-belah ni kan. Muda betul ke cakap kau? Ha, tu aku cakap aku handsome. Lepas tu jadi tinggal. Bila berkawan dengan budak-budak macam ni, pertama sekali yang aku tak tahan, minta top up. Tolong top up kan. Serabut aku. Ha, itu kadang-kadang itu yang aku kata birokrasi. Ha, itunya, tapi bukanlah itu sebenarnya penyebab lah. Penyebab dia kan. Tapi salah satulah menyebabkan aku. Lah. Eh, pening ni aku. Betul lah. Top up nak minta kan. Pening. Ha. Aduh, ya Allah. Nah, masalahnya, kita bagi dia top up. Telefon aku sekali je. Telefon boyfriend? Ha, lepas tu, tak tahulah telefon siapa. Lepas tu, minta top up lagi. Hai. Lepas cakap dengan aku sekejap je. Tapi sebenarnya bukan tu salah satu sebab. Bukan kan. Mungkin sebab-sebab lain jugalah. Mungkin jodoh. Jodoh pun jugalah kan. Dah dalam keadaan di abang sekarang ni, mungkin lagi berat lah untuk abang nak tunggu kan. Sekarang ni berat lah kan. Tapi abang rasa selesa tak dengan kehidupan abang sekarang, walaupun tak berumah tangga? Abang rasa mungkin ada kekurangan kat diri abang ke, tak sama macam orang lain? Abang tengok kawan-kawan lain, ada anak, ada isteri. Abang tak rasa macam mana? Kita sebenarnya, apa saja dalam keadaan, kita harus menerima dengan selesa. Kan? Sama ada buruk ataupun baik. Kena terima dengan selesa. Tetapi kalau nak ikut kekurangan, memanglah. Apabila kita diuji oleh penyakit, oleh sakit, waktu itulah pentingnya ada isteri. Kan? Bukanlah tak ada yang ambil berat. Adik-beradik saya semua kan, dia orang ambil berat. Cukup ambil berat dengan saya. Tetapi dia orang pun ada keluarga. Dia orang tak boleh 24 jam dengan saya kan. Jadi maksudnya kalau bila kita sakit, kita akan rasa sunyi tu. Kan, rasa sunyi. Maknanya sepatutnya ada orang yang kan. Tapi bila terasa nak makan ni, terpaksa telefon kakak. Nak makan ni, terpaksa telefon adik. Jadi kakak saya, adik saya, abang saya, dia datang, dia bagi hantar. Kan, sepatutnya kita telefon isteri kita. Kan, macam tu lah. Jadi masa abang rasa kesunyian tu, apa yang abang buat? Abang rasa macam ya, mungkin daripada kawan-kawan datang ibu ke, bersama abang keluar bersama kawan-kawan ke, ataupun balik kampung ke, berjumpa dengan kakak ke, macam ni. Bila sunyi tu biasanya pergi beli sabun. Sempat lagi. Bila sunyi tu memanglah saya terpaksa cari kawan lah. Itu sebabnya saya duduk walaupun bujang, kena ada kawan. Kena ada kawan di rumah. Sekurang-kurangnya kalau dia tak cakap dengan saya pun, saya nampak dia. Nampak dia keluar masuk, keluar masuk kan. Jadi awak ada orang. Mana ada teman menyembang apa semualah. Gitu. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita nak mengucapkan jutaan terima kasihlah pada Abang Abi kena bersama-sama dengan kita dalam program Selagi Boleh Kayuh ni. Jadi Abang Abi ni ada sedikit sumbangan daripada kita. Terima kasih. Sebenarnya sumbangan ni bukan datang daripada kita Hashtag Malaysia. Sumbangan ni datang daripada anda juga, sebab anda yang menyumbang, anda subscribe channel Hashtag Malaysia dan kita ada duit sikit daripada situ. Jadi duit yang anda derma melalui anda subscribe channel Hashtag Malaysia dan juga anda like, kita boleh bagi pada insan-insan yang memerlukan. Jadi terima kasih kepada anda semua yang telah pun menderma. Terima kasih.